Beberapa menit yang lalu, Noah baru saja merilis sebuah official music video berjudul Kala Cinta Menggoda. Bagi penggemar Chrisye pasti tahu dong lagu ini, karena ini sangat melegenda di zamannya. Dan ini membawa saya pribadi sebagai penggemar Chrisye seperti kembali dekat dengan sosok Chrisye dan karya-karyanya. Ada yang menarik dari video ini. Video ini dibuat dari rumah masing-masing. Di official videonya dikatakan bahasa video ini adalah hasil kolaborasi syuting yang dilakukan di rumah masing-masing di Jakarta dan Bandung dan diarahkan secara online. Jadi masing-masing buat rekamannya di rumah lalu di mix oleh video editornya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang dulu versi Chrisye itu nuansanya lebih etnis dan apa namanya Nusantara banget, yang ini memang lebih modern dan seperti suasana pandemi, jadi memang kondisi apa namanya kotanya itu sepi, hanya mereka berdua, seperti seperti lockdown gitu deh. Jadi kita coba lihat sedikit yang versi lama dan yang versi baru. Yang versi lamanya seperti ini. Ini dirilis oleh Musica Studio dan sudah ditonton sebanyak 560 kali sejak rilis 4 Desember 2017. Kita coba dengarkan sedikit di bagian sininya. Ya. Jadi ada musik-musik tradisional Indonesia yang memang kesannya Indonesia banget gitu. Culture banget seperti promosi budaya dan ada tarian-tarian dan sebagainya. Sementara yang di Noah masih Indonesia banget karena memang pengambilannya sepertinya juga di Indonesia, tapi kesannya modern dan kekinian. Saya coba setel ya. Ini yang dari intronya. Nah ini. Jadi karena memang sepertinya video ini dibuat sebagai saksi bahwasanya di masa pandemi teman-teman bisa tetap kreatif. Ya. Dan kalau kita lihat footage-nya nih di seperti di sebuah kereta mungkin ya. Kereta, nggak ada orang. Cuman mereka itu pun seperti hologram begitu. Jadi memang hanya mereka berdua. Lah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Yaitu lagunya. Dan saya agak sedikit kaget di apa di timestamp 036. Sosok yang jadi modelnya mengingatkan pada seseorang. Tapi kayaknya memang bukan. Jadi nanti kalau teman-teman perhatiin, bukan, bukan seperti yang teman-teman pikirkan. Bukan orangnya, bukan. Itu saja, teman-teman, bagi yang belum lihat videonya, nanti bisa ngelihat video Bang Ariel Noah Kala Cinta Menggoda official music video di kolom deskripsi saya. Dan Musica Studio juga akan saya lampirkan di kolom deskripsi saya. Video ini semata-mata dibuat hanya untuk mengapresiasi mereka yang sanggup berkarya di masa pandemi. Jadi memang berbagai kesulitan ini, berbagai perubahan yang memang tidak kita kehendaki ini ternyata masih memberikan ruang bagi mereka yang benar-benar ingin berkarya. Salut buat Bang Ariel Noah, sukses selalu channelnya dan karir musiknya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.